Pelatih asal Irak, Hamzah Dawood, membongkar kelemahan timnas Irak yang akan menjadi salah satu rival timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hamzah Dawood menyebut skuad timnas Irak yang dipilih pelatih Yesus Casas cukup berimbang. Namun, Dawood mengklaim Casas punya masalah di lini belakang, daftar pemain Irak untuk Piala Asia 2023 cukup berimbang. Kita mulai dari posisi kiper. Sayangnya, kami hanya punya 3 nama ini. Saya sempat berharap Casas memasukkan nama kiper muda yang bermain di Stars League, ujar Dawood. Di lini belakang, kami masih kesulitan di posisi ini, dan lini pertahanan merupakan titik terlemah di timnas Irak. Kita sudah melihat beberapa nama pemain yang kami harap bisa tampil bagus. Tapi kurang bagus, karena kami akan menghadapi tim-tim besar di Piala Asia, ucap Dawood. Casas memutuskan untuk tidak memanggil sejumlah pemain belakang berpengalaman seperti Mustafa Nadim, Ali Faes, dan Durgham Ismail untuk Piala Asia 2023. Untuk lini tengah, Dawood memuji daftar pemain yang dipanggil Casas. Dawood menyebut timnas Irak punya lini tengah yang sangat kuat. Namun untuk lini depan, keputusan Casas hanya memanggil 3 penyerang mendapat kritikan.